Evaluasi vaksinasi COVID-19 dan pengelolaan dana desa di tingkat kampung terus berlanjut ke sejumlah kabupaten kota dalam 2 pekan terakhir. Hari ini, Senin 8 November 2021, kegiatan yang dikomandoi Sekda Aceh Takwallah itu berlangsung di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Semawe. Evaluasi ini menyasar para geci, kepala puskesmas hingga camat. Mereka diundang dalam pertemuan di setiap kabupaten kota yang dikunjungi untuk diberikan sosialisasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan vaksinasi COVID-19 di tingkat kampung. Pertemuan di Aceh Utara berlangsung di kantor bupati setempat, sedangkan Lok Semawe berlangsung di aula kantor wali kota. Seperti biasa, di hadapan para peserta, Takwallah memberikan pemahaman terkait pentingnya menyukseskan vaksinasi COVID-19 di kampung-kampung dalam upaya keluar dari situasi pandemi ini. Selain evaluasi vaksinasi, Takwallah pada kesempatan tersebut juga melakukan evaluasi pengelolaan dana desa. Takwallah mengimbau para kepala desa untuk mempercepat pencairan dana desa tahap pertama tahun 2022, di mana Takwallah mengatakan dengan tekad dan keseriusan aparatur desa, dana desa tahun 2022 dapat cair ke kas desa sebelum 10 Januari 2022. Takwallah juga mengingatkan para geci agar mengutamakan membelanjakan dana desa di Aceh, agar uangnya terus berputar di Aceh dan juga dapat memberi manfaat lebih besar bagi daerah ini.